cuma beda ini beda, aja. Ntar beda banyak masuk, lagi di dalamnya. Iya, iya. Rata-rata lanjutan masuk dulu ke Nyonabe langsung renang. Outboardnya ada dua di sini, satu di atas sana sama. Oh, ada lagi. Ada lagi. Oh, di atas. Anak-anak yang sana untuk dewasa. Oh, ada anak-anak, ada dewasa, Pak. Iya. Berarti luas juga ya? Total semua tanahnya 7,3 hektar. 3 hektar. Buat perkempingan juga boleh di sini. Ada buat tempatnya. Camping. Camping itu siswa SMP bisa. Parkir ya lumayan lah. Gede, kalau parkir gede, Pak. Parkir luas ya? Wah, luas sekali. Ini baru sedikit waktu Bandung itu PT Pengtai. Pengtai 25 bis, Pak. 25 bis. Kalau kita sih nanti paling bawa mobil sendiri-sendiri ya, sih. Iya. Sekitar 30 mobil lah. 30 mobil pasti ntar di drop-nya yang di atas sana. Paling atas ya. Paling atas. Itu grup yang lebih dari 30 mobil, kita di atas disatuin, enggak dipisah-pisah. Gitu. Kita yang reguler paling ke sini. Berarti parkir enggak ada masalah ya? Enggak ada masalah. Luas sekali. Luas ya. Ntar kalau ini ke marketing mintanya parkir enggak usah dipisah, disatuin, disatuin semua. Istirahat ada khusus kalau grup di resto di atas. Rombongan bapak 300 silakan. Kalau kapasitas kolam renangnya 9.000, Pak. Woi, kita mah paling 100 orang itu juga mungkin gak nyemplung semua. 9.000. Yang di air. Ya, ya. Kalau dilihat dari atas tuh kayak anak katak tuh. Cendol. Kolamnya ini, Pak. Masing-masing. Soalnya 6 kolam. Kecil. Bisa. Iya, bisa. Bisa. 6 kolam itu, Pak. Olympic, Kids Pool, terus Toons Pool, Lazy River. Lazy River, ya. Ya, sama Racing Sled. Bisa-bisa, nggak disatuin. Kalau lebih jelas, masuk aja ke dalam, Pak. Iya, kita masuk aja. Boleh, Pak. Itu akhir promonya sih, belum kami tentukan. Sekitar akhir tanggalnya belum kami tentukan. Jadi tiketnya Rp35.000 tuh untuk masuknya aja? Iya, untuk masuk waterpark dan funpark. Kebetulan kan di sini ada waterparknya, ada funparknya, itu taman alam pesisirnya. Jadi, kalau misalkan nanti Bapak mau yang Rp35.000, itu udah dua lokasi gitu kan. Tapi ada juga di sini paketan kayak wahana lainnya, ada kan ada 5 dimensi, kora-kora, kemudian planetarium dan sepeda udara. Itu ada paketan yang lainnya. Iya, ada juga sekarang outbound anak-anak ada, outbound dewasa ada. Ya udah, kebetulan juga outbound sekarang lagi promo juga, Pak. Jadi yang biasanya Rp85.000 karena ini ada paket Rp85.000 itu paket outbound. Tapi kalau misalkan yang promonya ada sekarang Rp10.000 satu orang, itu hanya ke tempat-tempat wahananya, wahana outboundnya saja. Kayak ke memanah, tapel, kemudian nah, sama permainan lainnya. Boleh? Bukan, kalau itu funparknya, tamannya. Kalau outboundnya untuk anak-anak di ujung sebelah sana. Kalau fokus anak-anak aja ya. Yang dekat ayam-ayam tadi itu. Nah, itu untuk outbound anak-anak. Yang pelangi itu. Atau sekarang mau langsung aja ke lokasi kan? Tadi udah dari belakang sih. Lokasi kalau yang ini ke fanpage-nya. Anak-anak tadi udah. Oh, udah. Ke yang dewasa udah cuma satu. Belum, baru ke anak-anak doang tadi. Apa berarti outbound sendiri biayanya masuk ke sini sendiri ya? Tadi yang paket ada? Ada, itu paket outbound beda lagi. Kalau misalkan Bapak mau ke waterpark dan outboundnya saja berarti Rp35.000 ditambah Rp10.000 karena ini lagi promo untuk outbound. Berarti Rp45.000 kalau ya. Sama outbound ya? Iya. Kalau misalkan mau sama wahana lain misalkan 5 dimensinya itu boleh. Yang pasti sih kita ke waterparknya udah pasti lah, anak-anak pasti berenang. Outbound lah, dua lokasi. Dua itu, dua lokasi. Jadi 45. Untuk pada asal umur,
Kalau untuk outbound itu sekitar sampai dengan SD gitu kan di sebelah sana. Untuk dewasa itu kalau waterpark di sebelah sana, mm-hmm. Waterpark itu kita kan udah punya kolam-kolamnya udah kami pisahkan, jadi nggak satu gitu kan. Iya, ada dewasa, balita, anak-anak gitu. Untuk tiket tetap sama aja. Penting yang tiket gitu. Oh, itu umur ya, usia 2 tahun, umur 2 tahun. Tinggi badan. Oh, tinggi badan. Kalau misalkan 80 cm ke bawah itu free. Kalau untuk ini ada misalkan kita bikin acara misalkan lomba-lomba gitu. Itu ada IO-nya enggak di sini kira-kira? Gimana, Pak? Kayak ada IO-nya yang bisa Oh, yang bimbingnya ada. Bimbing. Jadi juga kalau misalkan Bapak kesini kan kami juga akan mendampingi, misalkan mengarahkan kemana-mananya. Untuk perlombaan pun ada. Silakan kalau lomba-lomba ini bisa di maksudnya ada biaya lagi untuk itu enggak? Untuk kalau untuk perlombaan sendiri itu kan dari pihak Bapak sendiri kan yang dari kita kan, tapi kalau misalkan di sini disiapkan berarti itu tambah lagi gitu ya. Yeah. Oh, beda lagi. Ya, ada. Ada organizer enggak? Ada. Organizer. Iya. Kira-kira ada biaya berapa untuk tergantung mau games apa dulu gitu, Pak. Ada enggak paket-paket game-nya gitu? Kalau untuk paket game sendiri kami belum mencantumkannya gitu. Tapi kalau misalkan nah, itu dulu tanya-tanya dulu aja. Tanya-tanya dulu. Itu kalau untuk makan siang bisa disiapin enggak, Bu? Di sini ada juga makan siang udah paket. Oh, ada yang paket makan siangnya. Itu nanti di bawah bisa ya? Bisa anda juga? Pak, print lagi pak. Oh, masih ada? Ya. Banyak stok, banyak. Bisa di bawah. Gimana pak? Mau langsung ke lokasi aja? Karena kali mau ke wahana-wahana lainnya dulu, 5 dimensinya. Ada tariknya. Biar kan kalau misalkan terjun langsung ini langsung ke wahana apa-apanya ada ya? Ada di situ pak. Harganya ada semua ya? Ada. Tapi kalau untuk outbound belum masukkan. Hanya khusus waterpark aja itu ya? Iya, itu hanya khusus waterpark dan funpark aja. Buka jam berapa? Panas-panasnya pagi. Buka Sabtu Minggu jam 8. Senin sampai Kamis. Karena renangnya pasti. Oke, langsung ini. Langsung keliling dulu. Iya, boleh. Kita ke funpark dulu atau mau ke waterpark dulu, Pak? Mana kali mau coba dulu wahana 5 dimensi? Lokasi funpark. Ini lokasi funpark ya, Mbak? Iya, ini lokasi funpark. 5 dimensi. Wah. Silakan, Pak. Ya, lihat-lihat dulu, Bu. Muat berapa orang, Pak? 6 orang, Pak. 6 orang, Pak. Oh, muat 6 orang. Kita naik gini di Batu Malang. Udah? Oh, ini termasuk ini ya, 45.000 itu. Ini berapa? Kita mau coba dulu. Oh, enggak usah. Bisa menjelaskan nanti. Kelamaan. Nanti kita mau pulang. Kali mau coba dulu silakan. Berapa menit? Ini sekitar 7 menit. Oh, 7 menit. Menit sebentar aja lah. Ayo. Sebentar. Buat promo buat sono kan. Kan mampu enggak? Kan mampu enggak? Di atas. Gitu. Kuat ini mas, kendurin sedikit, yang kalau pasti,
Sepeda udara ini ya. Parang-parang pun sama 10.000 sama. 10.000. Planetarium 20.000 satu orang. Planetarium. Kalau ini mau nyoba lagi? Mau coba dulu pak? Gak usah kali. Gimana? Ya? Mau nyoba dulu? Gak usah lah kelamaan pak. Kamu kayak langit-langit. Langit-langit ya. Nanti lihat langit ke atas. Ini planetarium bapak. Jadi nanti di dalam ruangan ini kita bisa lihat planet-planet luar angkasa secara waktu real time. Mm-hmm. Jadi nanti lihatnya ke atas saja untuk anak-anak atau ya pengunjung siapa aja nanti duduk aja. Enggak goyang-goyang kayak yeah. Tadi ya. Oke pak, makasih. Ini kapasitas berapa orang? Ini ada 58 kursi pak. 58 kursi ya? Iya, tapi untuk anak-anak bisa sampai 60 kursi di sini. Kalau anak-anak bisa mepet-mepet ya. Biar mengenal langit. Ah, betul. Iya, nanti kita belajar dulu di depan kan ada display-display itu nanti kita jelaskan. Itu ada apa aja. Jadi biar ya, mengenal biar terlebih dahulu gitu sebelum masuk ke sini. Iya. Boleh. Ya. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Terima kasih, Pak.
sini. Jadi ke yang di belakang udah kan ya? Ini apa dibikin berisik ini ya? Waterpark. Ini tingginya. Iya. Ini udah ada anggur saljunya, jadi nanti ada hujan salju setiap jam 10. Jam 10. Jam tertentu ya. Hmm. Tiga kali. Ada musola, ada ruang ganti di atas ya. Ayo. Oh, keamanan juga di sini sangat banyak, Mbak. Kami sediakan FBD. Jadi sudah ada. Sudah ada pengamanan ya. Oh, justru di sini panggung hiburannya ya. Kalau acara misalkan game-game tadi di outbound ya? Boleh di sana di outbound, boleh di fun park. Tergantung sih, kita mau menggunakannya game apa dulu gitu. Tergantung ya. Ini untuk kolam anak-anak, di atas ada kolam balita, dan sebelah sana ada kolam dewasa. Di atas sana ada dewasa ya? Lengkap berarti. Jadi sudah. Mbak, ada aula atau kayak gedung buat ngumpul itu? Di atas itu ya? Itu kapasitas berapa? Kalau yang atas 300 orang, kalau yang bawah itu sudah termasuk fasilitas apa? Kita booking dulu atau tidak lagi ke atas ya? Kertasnya ketinggalan di... Oh, di bawah? Sama bawah juga. Oh, di bawah. Karena free, kalau yang ini disewakan. Disewakan. 40.000 per 3 jam. Berarti kalau rombongan itu gimana dia? Kalau ya, untuk rombongan ini, satu minggu sebelum kunjungan itu harus ya menyerahkan apa aja yang diperlukan, misalkan mau pesen gajebo nomor berapa aja, kemudian mau berapa orang, terus wahana apa aja yang dimau. Jadi harus benar-benar terpilih. Kalau misalkan nanti mau booking dulu nih, pakai DP nggak apa, kalau misalkan nanti pas harganya. Iya, iya. Yang jelas ada rinciannya. Ya, sebelum satu minggu sebelum udah ya, ada siapkan. Ya. Udah, bagus. Ke tempat lain. Oh, ke atas dulu, lihat yang dewasanya. Iya. Ini balita ya. Kolam renang balita. Ini free. Iya. Ini sewakan. Oh, ada tulisannya ya, ada gazebo disewakan ya. Ini untuk dewasa. Oke. Ini kolam renang untuk dewasa ya. Oh iya. Ini. Ini.
Ini kolam dewasa. Ini berapa kalinya? 1,5 meter. Tapi masih bisa kelihatan kepalanya berarti. Kita beli ini. Habis. Oh, tenda ya, kalau ada tenda ya. Panggung hiburan ini ya. Oke, oke. Oh, yang didiskon waterparknya aja? Iya, kalau untuk outdoornya itu kan udah harga promo. Waterpark kan ya, week, kalau di sini weekend 45 ya. Tapi sekarang lagi promo ya? Iya. Jadi 35. Jadi 35 itu udah plus. Tapi di diskon lagi 10%. Iya, diskon lagi saya kasih 10%. Jadi dikurangi 3.500. Nanti kalau mamanya jadi berangkat hubungi mbaknya aja ya. Iya. Jadi WA aja sama mbaknya. Satu minggu sebelumnya ada rapi. Iya. Satu minggu sebelumnya. Mau ada yang game dari mbaknya atau game sendiri? Sebenarnya kalau nggak ada game pun ini udah banyak banget ini wahana. Nggak ada waktu buat game sebenarnya. Kalau mau ngikutin paket ini aja nih, paket edukasi aja udah setengah hari udah bisa ini waktunya mbak ya. Yang edukasi ini ada sinema 3D, sepeda udara, perokora-kora, agro sayur, foto selfie. Ini ada setengah hari atau sampai jam berapa nih kira-kira? Oh berarti bener ya ini ya cocok ya yang paket edukasi ini ya. Gak ada planetarium. Kalau nama ibunya yang tadi planetarium apa ini? Iya ini yang paket edukasi ini. Berapa pak kafe? 65.000 75.000 jadinya? Iya tapi untuk sekarang lagi ada promo. Jadi 65.000. 65.000? Masih lagi 10 lagi. 10% lagi. Iya. Iya. 65.000 murah kan? Karena kan kami mau mengadakan ulang tahun, mendekati ulang tahun kami promo-promo itu. Kalau outbound ini 95.000 juga sama kali waktunya ya mbak, sampai siang juga, sampai siang selama makan siang berenang. Iya, ini sama juga yang outbound. Tinggal milih paket, mau paket apa mau satu-satu gitu ya. Kalau dia kasih paket udah semuanya. Iya. Ada yang 65 itu. 65 itu udah ada kayaknya nggak ada tulisan lunch-nya ya yang 65 itu ada nggak lunch-nya mbak? Kalau yang 65 nggak dapat ya lunch makan siang? Enggak. Iya di sini nggak ada sih tulisannya. Jadi hanya khusus wahana aja kalau yang 65 ribu itu kemudian planetarium. Kalau outbound beda lagi. Nambah 10.000 kalau pasang outbound jadi 75.000. Dan untuk wahana tersendiri pun itu kan ada pilihan dari ketiga wahana itu dari 5 dimensi, kora-kora dan sepeda udara itu pilih salah satu. Jadi tidak semua wahana. Pilih salah satu ini ya. Iya. Bermain salah satu. Oh iya benar. For foto, selfie di salah satu tempat juga ini. Iya. Salah satu tempat. Kalau untuk selfie itu bebas sih kecuali wahananya saja sih ketiga wahana itu yang dipilih salah satu. Tapi planetarium masuk? Masuk, sudah termasuk. Jadi kalau misalkan mau sama outbound itu nambah 10.000 jadi 75.000. Nambahnya cuma 10.000. Di outbound itu ngapain mbak? Cuman bermain bebas atau gimana yang 10.000 ya, yang 10.000 itu? Kita panggil juga anak-anaknya untuk ke wahana-wahana permainan yang lain. Oh, tetap dipandu tetap anak-anaknya. Kita pandu. Karena kalau di sini kan paket outbound sendiri ada spider web, small step, iya, web animasi. Iya, sama. Ini nanti juga yang 10.000 termasuk ke situ juga. Termasuk ini juga. Iya.